Tampil lawan Atletico Madrid, Karim Benzema pecahkan rekor Roberto Carlos. Ditulis oleh Guntur Aji Rayurianto, dilansir dari bolaspot.com. Penyerang Real Madrid Karim Benzema berhasil memecahkan rekor Roberto Carlos usai tampil melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol. Real Madrid menjamu Atletico Madrid pada laga pekan ke-13 Liga Spanyol 2020-2021, Sabtu 12 Desember 2020 waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Berduel di Stadion Alfredo Di Stefano, Los Blancos sukses mengalahkan Los Rojiblancos dengan skor akhir 2-0. Real Madrid membuka skor ketika laga baru berjalan selama 15 menit melalui gol Casemiro. Menerima umpan sepak pojok dari Toni Kroos, Casemiro melepaskan sundulan yang mengarah ke tiang dekat gawang Atletico Madrid. Yan Oblak yang terkejut tak mampu menggapai bola dan harus menerima gawangnya kebobolan. Pada babak kedua, tepatnya di menit ke-63, pasukan Zinedine Zidane menggandakan skor via gol bunuh diri Jan Oblak. Berawal dari kemelut di depan gawang Atletico Madrid, Dani Carvajal yang berdiri bebas di luar kotak penalti menerima bola muntah. Tanpa basa-basi, Carvajal langsung melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti dengan sangat keras. Bola sempat membentur tiang gawang sebelah kiri, lalu membentur punggung Oblak dan masuk ke dalam gawang Atletico Madrid. Hasil ini membuat Real Madrid berangsek naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 23 poin dari 12 laga. Sementara itu, Atletico Madrid masih kokoh di puncak klasemen dengan meraup 26 poin dari 11 laga. Bagi Karim Benzema, duel kontra Atletico Madrid kali ini membuat dirinya berhasil mengukir catatan gemilang. Dilansir bolaspot.com dari situs resmi klub, Karim Benzema kini tercatat sebagai pemain asing alias non-Spanyol dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Real Madrid. Benzema total telah mengemas 528 penampilan bersama Real Madrid di semua kompetisi. Rinciannya adalah, Benzema tampil 359 laga di Liga Spanyol, 106 di Liga Champions, 43 di Copa del Rey, 8 di Piala Super Spanyol, 8 di Piala Dunia Antar Klub, dan 4 di UEFA Super Cup. Ia berhasil memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Roberto Carlos. Roberto Carlos tercatat membukukan 527 penampilan untuk Real Madrid di berbagai ajang. Legenda Real Madrid asal Brazil itu melakukannya dari periode 1996 hingga 2007. Benzema sendiri mengaku bangga dengan pencapaiannya bersama Real Madrid. Hal tersebut ia utarakan melalui akun media sosial pribadinya. Bagaimana menurut kamu? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga.